Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin, pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup serupa roller coaster. Dalam satu waktu bisa berada di posisi tertinggi, tapi di waktu yang lain bisa berada di posisi terendah. Takdir terkadang tidak bisa ditebak. Sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus bisa menerima takdir yang datang tidak terduga. Ibnu Athaillah As-Sakandari menuturkan, Sawabiqul himam latukhriku aswarul aqdar. Sekuat apapun tekad manusia, tidak akan mampu menembus benteng takdirnya. Hal ini menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk yang lemah, tidak mampu mendefinisikan diri dan tak kuasa menentukan arah hidupnya. Ia hanya kapal layar di tengah samudra yang bergantung pada kebaikan hati ombak dan angin. Untuk mengisi hari-hari kita dalam menerima kehidupan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus senantiasa bersyukur agar kita dapat menikmati kehidupan dengan damai, makmur, dan sentosa. Syukur jelas bukan hanya sekedar mengucapkan hamdalah, melainkan pengakuan yang nyata bahwa yang ditetapkan kepada kita seperti rizki, anak, keluarga, jabatan, dan pekerjaan yang menghadirkan kenikmatan dalam jiwa tidak sekedar diraih oleh usaha kita sendiri, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang yang memiliki kekuasaan yang tinggi serta harta yang berlimpah, dikawal oleh pasukan yang besar dari kelompok manusia dan jin, serta mampu memahami bahasa binatang, yang terpatri di dalam kalbunya dan terucap dari mulutnya adalah rasa syukur atas segala karunia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Ia senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Naml. Rabbi auji'ani an ashkura ni'matakallati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'lama sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku ilham agar tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Masukkan aku dengan kasih sayang-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Hadirin pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, orang yang bersyukur akan senantiasa terpatri di dalam hatinya bahwa semua kenikmatan, pengetahuan, kemampuan, kekuasaan, dan harta yang dimiliki saat ini karena kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehendak dan perbuatan usahanya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.